Jabatan Imigresen sedang mengkaji prosedur operasi standard SOP baru bagi memperketat kemasukan warga asing ke Malaysia selepas ini. Ketua Pengarahnya Datuk Khairul Zaimi Daud berkata cadangan terbabit akan dipanjangkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebelum dapat dikuatkuasa. Bercakap pada sidang media di Putrajaya siang tadi, Datuk Khairul berkata langkah itu antara lain bagi memastikan semua pelawat asing yang tiba di Malaysia bebas jangkitan virus COVID-19. Syarat-syarat kemasukan akan diperketatkan selepas ini di semua pintu masuk negara. Beberapa perkara sedang dikaji untuk dijadikan SOP. Saya tidak boleh kongsi lagi sekarang dan kami akan angkat cadangan ini kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Dan yang pentingnya ialah mesti warga asing yang masuk ini mesti tidak menunjukkan sebarang gejala COVID-19. Manakala bagi warga asing yang kini berada di depo tahanan imigresen, usaha penghantaran pulang akan diteruskan biarpun berdepan beberapa isu seperti jumlah penerbangan yang kurang dan kesukaran mendapatkan kebenaran daripada negara asal. Dan di dalam perancangan ialah ke Bangladesh, tetapi masih belum lagi mendapat kebenaran daripada negara berkenaan. Dalam jangka masa terdekat ini, insyaAllah akan dihantar pulang warga negara Thailand melalui perjalanan udara. Jadi usaha-usaha ini akan diteruskan. Tambahnya, seramai 145 tahanan warga negara Thailand akan dihantar pulang ke Bangkok melalui pesawat Malaysia Airlines MAS esok. Manakala lebih 600 tahanan warga negara Bangladesh dijangka dihantar pulang pada 26 April depan. Fasa pertama program dilaksanakan awal bulan ini membabitkan 1,022 warga negara Indonesia yang dihantar pulang menggunakan 6 pesawat MAS. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.